memecahkan live streaming YouTube terbanyak di dunia. Deddy Corbuzier kembali mencetak rekor baru live YouTube dengan viewer terbanyak, yaitu duel antara Azga Corbuzier dan Vicky Prasetyo, mengalahkan rekor sebelumnya dari channel YouTube-nya sendiri, yaitu pertandingan catur pada 2021 lalu. Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Pertandingan duel antara Azga Corbuzier dan Vicky Prasetyo kini trending di mana-mana, terutama di YouTube. Bayangkan, dalam satu hari saja penontonnya bisa mencapai 20 juta viewer. Sehingga warganet menaksir penghasilan Deddy Corbuzier dari live YouTube-nya itu bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Duel antara Vicky Prasetyo vs Azga Corbuzier berlangsung pada hari Kamis 31 Maret 2022 dan dimenangkan oleh Azga Corbuzier di ronde kedua. Dalam pertandingan itu, Vicky Prasetyo berjuang keras hingga terjatuh sampai 3 kali untuk melawan Azga Corbuzier. Namun sayang, perjuangan Vicky Prasetyo berakhir dengan cedera di kaki, dan hingga akhirnya Vicky Prasetyo harus menyerah dan kalah dari Azga Corbuzier. Walaupun di atas ring, keduanya saling berduel dengan serius dengan wajah penuh amarah. Namun usai pertandingan, keduanya saling berjabat tangan dan saling menghormati. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja hubungan Vicky Prasetyo vs Azga Corbuzier baik-baik saja usai pertandingan ini. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan like, komen, dan subscribe.